Sebanyak 30 orang perwira TNI Angkatan Laut mengikuti pelatihan perwira TNI AL yang dipersiapkan sebagai instruktur desiminasi hukum humaniter internasional tahun 2022. 5 di antaranya adalah perwakilan dari perwira Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang dilaksanakan secara tatap muka di Aula Gedung B Badiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Timur. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, 4 April 2022 oleh Kepala Diskuma Laksamana Pertama TNI Leonardo Marpaung SH/MH bertujuan untuk mempersiapkan para perwira TNI Angkatan Laut agar dapat menjadi instruktur desiminasi HHI di lingkungan TNI Angkatan Laut. Desiminasi itu sendiri berarti suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Terkait dalam hal ini, diharapkan para perwira TNI Angkatan Laut dapat meningkatkan pemahaman di bidang pengetahuan hukum, khususnya HHI dan HAM yang berlaku dalam operasi militer. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marlukman STMSI HANCH RMP dan Direktur Pembinaan Penegakan Hukum Puspomal menghadiri rapat tim hukum yang dipimpin oleh Panglima TNI Andika Perkasa membahas mengenai perkembangan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI di berbagai satuan dan wilayah. Penegakan hukum menjadi fokus utama dari Mabes TNI sehingga semua pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI dari berbagai satuan dan wilayah menjadi perhatian penting Panglima TNI terhadap perkembangan di berbagai kasus yang sedang berjalan di peradilan militer maupun peradilan umum. Rapat ini akan terus dilaksanakan secara rutin guna mengawal seluruh kasus pelanggaran yang melibatkan anggota TNI. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menjadi penanggung jawab dalam kegiatan uji naskah 2 mengenai validasi organisasi seluruh Pomal Lantamal yang dihadiri oleh para direktur Puspomal bertempat di ruang rapat Asrena Kasal, Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Validasi organisasi Pomal Lantamal yang dilaksanakan pada hari Rabu, 6 April 2022 bertujuan untuk menjelaskan tentang urgensi dan perlunya penataan organisasi Pomal Lantamal dan peningkatan kelas jabatan komandan Pomal Lantamal mulai dari Lantamal 1 sampai dengan Lantamal 14, dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Dalam rangka menjawab tuntutan tugas yang menyangkut perkembangan organisasi TNI atau TNI Angkatan Laut, perlunya validasi organisasi Pomal Lantamal dengan terbentuknya Kogab Wilhan, Koarmada 3, dan Satuan TNI Angkatan Laut lainnya. Sehingga menambah beban kerja dalam penegakan hukum, tata tertib, dan disiplin prajurit. Diharapkan dapat menjadi faktor pendukung dalam kemajuan dan perkembangan Korps Pomal di masa yang akan datang, guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian militer. Prajurit dan PNS Puspomal mengikuti sosialisasi produk perbankan, pelayanan kredit yang diadakan oleh Bank Wuri Bersaudara di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelayanan yang dibuka langsung oleh Direktur Pembinaan Personel Puspomal, Kolonel Laut PM Firdaus Agus Cahyadi CH/RMP menyampaikan bahwa seluruh prajurit dan PNS Puspomal agar menyimak dengan maksimal sehingga dapat memanfaatkan produk perbankan tersebut dengan baik. Sosialisasi produk perbankan yang dipaparkan langsung oleh pimpinan cabang Bank Wuri Bersaudara Bapak Abdurrahman Hadi pada hari Kamis 7 April 2022 menjelaskan mengenai manfaat produk perbankan unggulan tentang penyalur gaji melalui rekening aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, dan pegawai pemerintah. Polisi Militer Lantamal 12 melaksanakan operasi penegakan ketertiban serta patroli pengamanan lalu lintas bersama Disub LLAJ di wilayah Kota Pontianak. Opsgaktip yang dipimpin oleh Kasih Hati Pom Lantamal 12 dalam rangka meningkatkan ketertiban anggota TNI Angkatan Laut di Lantamal 12 Pontianak pada hari Rabu 6 April 2022 guna mencegah penyebaran COVID-19.
Kegiatan fungsi kepolisian militer yang dilaksanakan oleh POM Lantamal 12 diantaranya adalah pengamanan dan pengawasan kegiatan serbuan vaksin dan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat tarawih di Masjid Ar-Rahman Komplek TNI Angkatan Laut Yosudarso, Pontianak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di bulan suci Ramadan. Opsgaktib dan Pantur Lalin POM Lantamal 12 berjalan dengan aman dan lancar, serta tidak ada ditemukan anggota TNI Angkatan Laut POM Lantamal 12 yang melakukan tindak pelanggaran. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marlukman STMSIHCH RMP mengikuti kegiatan rapat pimpinan di jajaran TNI Angkatan Laut yang digelar secara virtual di ruang rapat Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rapat jajaran TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono diikuti oleh para pejabat utama Mabesal, para pangkotama TNI Angkatan Laut, para dan lantamal, dan para dan lanal membahas mengenai berbagai permasalahan penting pada setiap bidang di lingkungan TNI Angkatan Laut. Pada rapat pimpinan tersebut, dan Puspomal didampingin oleh para Direktur Pembinaan Puspomal yang hadir untuk mendengarkan secara langsung segala kebijakan dan keputusan pimpinan TNI Angkatan Laut yang membahas tentang segala hal dan permasalahan pada umumnya serta permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi kepolisian militer pada khususnya. Diharapkan dengan terlaksananya rapat pimpinan di jajaran TNI Angkatan Laut tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal untuk perkembangan dan kemajuan TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang. Bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini, sehingga bisa menjadi waktu terbaik bagi umat Islam untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan. Begitu pula yang dilakukan oleh prajurit Puspomal. Selain berpuasa, mereka memanfaatkan waktu untuk mencari amalan-amalan kebaikan dengan bertadarus, membaca ayat suci Al-Quran di Masjid Biru An-Nizam. Kegiatan yang dilakukan oleh prajurit Puspomal merupakan hal yang positif. Di samping bernilai ibadah, juga dapat meningkatkan kualitas mental, rohani, dan spiritual setiap prajurit. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut yang menyerukan agar setiap prajurit meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai landasan dalam pengabdian prajurit Jalasena yang memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Trisila TNI Angkatan Laut.